Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman, sama keluarga besar Akhwatun dalam rangka acara jalan-jalan mistis. Kita barusan ya teman, ada sekelompok warga menjelang tahun baru Islam, pawai umur. Alhamdulillah, walaupun kita posisinya di pesisian juga meriah banget. Kita sama kru Akhwatun akan jalan-jalan mistis menuju ke wilayah Kutas Medang yang paling ujung ya teman, yang udah mungkin teman ya, kita sudah lama tidak ketemu lagi. Karena apa? Kebanyakan kesibukan, faktor-faktor X yang biasa. Kita posisi ya teman ada di daerah apa? Pegunungan. Insyaallah malam ini. Sekarang mungkin konten jalan-jalan mistis ya. Katanya, kata masyarakat di sini ada suka penampakannya itu namanya. Ada suka apa dibilangkan harimau kajadian. Insyaallah kita akan datang sama kru. Mohon doanya ya temennya buat kru Akhwatun, semoga selamat ya sampai tujuan. Kita kemon hanya jalan-jalan mistis. Posisi di makam umum lebih misisnya apa insyaallah kita deteksi buktikan apa yang kita dengar apa yang kita lihat hanya jalan-jalan mistis. Kita jangan terlalu memasuki, jalannya sulit, semak-semaknya tinggi banget, apalagi malam susah untuk memasukinya. Kang Ajo nggak banyak lebar, mungkin di sini auranya agak tajam juga, mistisnya agak tajam. Kita yang kita kuncinya menuju ke makam TPU umum. Kita lanjut ya teman, mohon doanya, semoga selamat. Jalan-jalan mistis.
TPA umumnya itu ada Mang Yo lagi berdoa tahu ayatnya apa. Kita posisi ada udah nyampe ke posisi yang kita dituju, yaitu TPA umum ya teman. Insyaallah kita akan di udah nyampe kita. Bang, ada apa Bang? Biasa barusan kita kontrol ya. Kita kontrol untuk jalan-jalan mistis ya. Aku atun malam ini kebetulan ya udah larut malam ya, ya. Hampir jam 10-an di aura negatif dan positif beradu, bagian negatif lebih banyak di salah satu tempat di TPA umum Sumedang ujung. Lumayan namanya di TPA umum pasti angkat juga ya, karena apa tempatnya. Kebetulan kan mitos dari salah satu penduduk langsung ke saya yang ngomong di sini suka ada mau jadi jadian kejadian. Tapi kita doakan selamat ya. Jadi kita selamat. Ya gitu terus ya. Come on, mohon doanya ya. Kita ini dulu ya, kita ziarah kubur dulu, berdoa mendoakan almarhum-almarhumah yang ada di tempat sini. Semoga beliau-beliau semuanya dapat maghfirah, dapat rahmat, diampuni semua dosa-dosanya, kenging nikmat kuburnya. Amin. Dan ditempatkan benar-benar yang mulia munggu Allah ya, nanti untuk menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Kita doakan yuk. Salah satu makam karuhun menurut Sumedang, kita berdoa dulu sini ya. Iya. Kita doakan dulu. Bila rodina bin Musa korosin semua lagi masuk. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahu taala sirah al-Fatihah. Qul waliyyin wa waliyatin min Allah. Yang santai yang pokoknya. Al-Fatihah. Summa ila arwahi ahli kubur husnul. Allahumma fi lahum warhamhum wa fi yufanhum wa yunawwir wa yashrahu qulubahum. Saya ulilahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiq. Allahumma rabbi nas malikin nas ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Amin Allahumma salli wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma fi lahum warhamhum wa fi waqanhum. Rabbana lima haqqa. Fatiha Fatiha.
ربنا آتنا حسنة صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatiha. Sudah mulai terasa. Ada suara langsung, kita habis berdoa langsung ada suara sesuatu. Nah, tanya ke Kang Ajo, insya Allah ada burung di tadinya nggak ada gitu. Setelah kita berdoa, alhamdulillah mendoakan almarhumah semoga ditampik mani selama ya. Amin. Bulan dosa-dosana sadayana langsung ada suara. Nah, nggak tahu kameramen kedengeran nggak? Kedengeran jelas mah tadi di sebelah sana. Lighting kedengeran nggak? Lighting kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Barang banget ya, sudah melalui merinding, baru kita berdoa sama Mang Yo, apa mantap juga aura-aura mistisnya, memang benar juga yang dikatakan oleh masyarakat di sini, daerahnya angker juga, kita insya Allah mohon doanya ya teman ya, karena posisi sudah malam, kita insya Allah akan menuju ke keliling-keliling ke TPA umumnya, oke mohon. Teman-teman tuh Kang Ajo ya, ada sesuatu yang ngedetek. Barusan ada sekilas kan mungkin nggak jelas banget. Itu suatu orang yang apa, yang udah mati kayak dikain pakai kain kapas itu ya, itu kalau yang pocong. Kelihatan cuman kelihatan bukan pohon beringin teman ya, insya Allah udah merinding nih, jangan juga udah merinding, ada suatu sosok makhluk yaitu itu dibungkus sama kain kapan, kelihatan jelas agak jelas ya, dikit-dikit cuman tahu kemana, insya Allah ya tanya tapi cuman lambat. Lambat ya? Pancah ya? Oke teman ya. Oke teman ya, kita posisi udah mulai tarik juga bisnis-bisnis ini. Mungkin Kang Ajo juga agak merinding, udah merinding banget ini. Kenapa? Ini sosoknya ada kelihatan juga, cuman gak dapat sama kamera ya namanya, bukan aku sombong, ini kan posisinya di makam umum, apalagi tengah malam, apalagi tengah hutan, TPA umumnya di paling ujung nih itu, di pesisian kota Semenang. Mang ya, kita posisi mau kemana lagi Mang, keliling dulu mencoba enggak, kita kan di pos ya. Katanya suka ada kajajaden ya, maung dan ya, seterusnya mau jadi-jadian gitu. Ya. Jadi, ya kita buktikan. Ya. Apa ada apa enggak kan itu? Ya. Apa serem apa enggak kan itu? Ternyata emang, memang serem gitu. Emang di sini serem. Makamnya aura-auranya mistis banget ini, karena apa ya? Serem. Posisinya kita makam ini udah tua-tua semua, udah lama, apalagi
di tengah hutan ya temennya, jauh ke sana ke sini. Jauh. Memang serem juga kalau dibilangkan masyarakat di sini mitos-mitosnya banyak banget, pasti betul. Betul juga. Karena apa ya? Nih, kelihatan ya. Teman, maaf ya, ini ada kelihatan, tetap yang kelihatan sama Kang Ajo itu ada sosok pakai kain kapas, yaitu kayak pocong ya seberang sana. Mohon maaf ini ya teman, cuman dapat kamera gak dapat ya. Kalau gak percaya buktiin aja sama yang apa, kalau gak percaya sini ada sosok makhluk pakai kain kapas yaitu kayak pocong ya teman ya. Kalau alam ini tuh udah kelihatan, aja juga udah serem nih. Mohon maaf ya. Ini karena apa ya, posisinya makamnya udah tua-tua semua, kayaknya makam dulu gitu, jarang dipakai juga karena jauh, posisinya ada di tengah hutan. Assalamualaikum ya. Sananya jurang tuh, sana jurang kan aja ya, karena ke bawahnya temennya jurang, nggak bisa masuk. Kenapa sampai di sini habis perbatasan TPA umumnya, yaitu batas-batasnya sini, karena apa, kesananya hutan, lebat banget. Kemana kita posisi ngambil ke sana aja lah, ini takutnya ada hal-hal yang tidak dimungkinkan. Karena apa ya, ini satu udah malam, kedua ini posisi ada di tengah hutan TPA umum, jarang, apalagi ya orang yang mau lewat, belum tentu ada yang mau lewat. Karena apa, posisinya di tengah hutan teman ya, apalagi TPA umum. Emang mistis-mistis mitos di sini serem juga ya, mistosnya serem juga. Karena apa, posisinya angker, penting kita membuktikan ya. Iya, kata orang di sini ya, seremnya kita datengin gitu ya. Itu kan insya Allah ya temennya, kru awatun, setiap orang yang ada bilang gini-gini, kru awatun tetap semangat dan mendatangi ke tempat hal-hal yang angker. Ya itu kalau buat kru awatun senang, bukan tantangan, bukan sombong, tidak asing lagi. Coba mang kita ke atas. Yuk. Meraman, teman. Ini teman merinding juga nih, punduku mulai. Tapi kita udah izin nggak apa-apa. Ya insya Allah lah. Kami tuh mau aja nih, kami tuh, kami kan mau pulang. Perlu aja, berdiri nggak apa-apa. Ini temennya, nih kayaknya dipercaya sama orang pelibis ini, banyak bekas-bekas yaitu kalian saja ya. Ini mungkin ini ya temen, dulu urut makom ke rumah ini, wali juga ini. Kebanyakan yang datang sini kayaknya nginep-nginep. Itu bekas-bekas tidurnya. Iya, bekas tidur, ada bekas kopinya, kumpit, ada bekas kopinya ini ya. Mungkin ini makam ke rumah juga wali. Kelihatannya udah tercium ada wangi-wangi aroma minyak alim dalam masalah ini. Itu apa aja? Itu. Ini binatang apa ya? Ini kalau dibilangkan ya temennya, bekas-bekas ukuran
orang meninggal mungkin tempatnya di sini, di apa, ditaruh di sini. Ini bekas orang-orang yang meninggal, ini ukurannya, ukuran badannya ya, buat menggali ini. Cecak selalu ada di sini gitu, udah selalu ada, dua kali kesini ada. Kena nggak kamera? Kena ya, kena itu kan, udah dua kali ada. Mungkin itu penunggunya, temannya, insya Allah dia yang menjaganya, melindunginya, yaitu sebuah cicak. Tapi cicaknya bagus juga warnanya. Belang-belang ya. Tuh kan. Nah, itu di tempatnya apa? Batunya. Batu-batu itu. Di sini terus. Iya. Tuh kan, temannya. Mungkin itu suatu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jalan-jalan mistis akhwatun bersama kru dari daerah sini ya, daerah setempat, bersama Kang Ajo, ikon dari akhwatun dua alam. Tapi bukan dua alam sekarang, jalan-jalan mistis. Posisi kami masih belakang makam umum. Salah satu makam umum ya. Mitosnya saya dengar sendiri langsung bicara kepada saya bahwasanya daerah sini adalah tatkala pendatang yang masuk ke sini, satu memang takut, dua merinding, juga suka ada penampakan maung kajajaden ya. Maung kajajaden itu jadi-jadian macan. Alhamdulillah pertolongan Allah kita selamat ya Kang Ajo. Penting napsin-napsin aja lah, penting kita penting membuktikan bahwasanya di sini ada mitos begitu, kita datangi, kita selamat, aman. Tapi kalau posisi katanya angker, betul angker. Tapi kita tidak lebih detail untuk membahas itu. Kebetulan yang ngedeteksi yang dan sebagainya kali ini, karena saya ada sesuatu rada capek itu. Jadi tadi itu diserahkan ke Kang Ajo ya, yang ngedeteksi ada apa, ada apa aja. Monggo silakan Kang Ajo. Ada apa aja tadi di sana, ketemu apa ya? Kebetulan saya capek tapi tadi jadi nggak ngedeteksi. Ikutin aja. Oke, temannya, kita posisi tadi kita menemukan ada sosok kayak pocong itu, kayak kain kapannya. Kang Aji juga udah merinding. Ini posisi kita juga ada masih di TPA umum ya. Karena apa? Ingin membuktikan katanya masyarakat di sini konon katanya banyak mitos-mitosnya, angker juga, memang betul juga. Karena posisi ada di tengah hutan ya temennya, jarang orang yang lewat, apalagi tengah malam. Siang juga jarang katanya. Tapi di sini ada sesuatu, ada penampakan yaitu harimau jadi-jadian. Tapi insya Allah kurawatun selamat ya. Alhamdulillah. Karena apa, bukan itu kesombongan, cuman ini, cuman jalan-jalan mistis. Pas kita tahun ini sekarang, sambil hiburan, sambil berdoa, tahun barunya Islam. Ya, pawai obor. Jaroh ya? Ya. Kuncinya tapakur itu, alam. Tapakur alam, keduanya sambil jaroh ke luhur. Jaroh. Tidak ada niat yang aneh-aneh ya, aja. Enggak. Kita tetap mendoakan jaroh kubur, ya. Mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya. Tujuannya begitu, silaturahim sama yang masih hidup juga, teman-teman ya, yang ada di sini gitu. Cuman sekaligus menembus mitos gitu ya. Iya. Katanya akhwatun berani nggak ya, ayo gitu. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah kita selamat, kita tutup aja. Ya tutup aja men. Sampai sih udah malam ya. Udah malam ya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan dan waktu di acara dua alam insya Allah. Insya Allah. Di acara jalan-jalan mistis insya Allah, dan tadabbur alam dan banyak hal lain ya. Bersama kru akhwatun semuanya. Baik, mohon dimaafkan apabila ada yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah capek nih. Lumayan cangkel. Kira sama panangan cangkel. Ya peng kamera. Ya, cangkel.
kanapkeun we, kanapkeun atuh pareuman. Yes. Beres. Ah. Lo itu muncul banget ya, sih. Bumbu. Apa? Kurang ada kira-kira. Kurang. Tinggal deh. Itu dong, coba. Ya. Sangat curam, kecil. Nggak licin sih karena musim kemarau, cuman sangat curam aja, jalannya nikung, kecil, berbahaya, bawahnya curam. Satu lagi tikungan mau cang. Ada rumah. Yuhan. Yuhan di dia. Perangnya beda. Terus biasa. Kalau yang musim hujan. Urna. Yuh sudah. Bener tantangannya. Jadi ini mah real kan, gak real. Masya Allah, jalannya kan lepas. Ada motor lagi, berhenti. Udah gak bisa. Harus berhenti. Kalau musim hujan gak bisa ya. Jadi kanannya kan curam. Agak mendingan nih. Ini masih turun ya? Pernah kesini nggak? Belum. Itu dua kali. Mungkin ada depannya. Panik itu berhenti kan? Oh, nggak mau. Nyambungnya ke sana. Yang landak itu? Oh, yang landak ya? Ini motor ini. Wah. Jalannya agak mendingan, agak lebar dan agak lebih tembokan. Pokoknya tetap bahaya. Oh, bahaya pisan. Ya. Waduh. Kalau di kamera kan kayak biasa-biasa aja gitu, ya kan? Kang Ajo ge nyangsang. Aman Kang Ajo.
Awan mah? Insyaallah. Ini turun aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita punya merayam dia. Woi. Asli. Kenapa? Sama aja, Pakde. Masyaallah. Kalau motor gigi sih aman. Aman motor gini. Wah. Wih, ya Allah. Subhanallah. Kenapa? Benar, kan? Kenapa? Ini sudah bahaya, bahaya, bahaya. Allah. Bahaya, teman-teman, bahaya. Wah, kuat dong. Bahaya dong. Bahaya teman-teman, jalannya licin banget. Terus juga mudun, juga gelap, gak kelihatan jalan. Oh ya, sip. Gak kelihatan jalannya mah. Takut ada ular. Ya. Kadepang. Jadi jangan pernah kesini kalau nggak ada kepentingannya. Kita ya kepaksa aja kesini. Sangat perlu, Insya Allah. Bayang orang Cina jago-jago ya. Dah, bisa mana lagi? Aman. Alhamdulillah. Ya lagi nanti. Wah, cepat. Oh iya, nah, tinggal cepet kan, cepet orang menuju perang pun, tapi ya itu iya, gue lah kenapa emang turun lama? Iya, cepet ekstrim, ekstrim banget teman-teman jalannya curam. Soalnya gak bisa kalau dibonceng harus turun. Kecuali kalau motor gigi, kalau motor mati gak bisa. Akwang. Woi, masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman, bukan apa-apa jalannya kalau bentrok motor sama motor udah nggak bisa gitu, nggak bisa kecil. Terus untungnya musim kemarau jadi nggak licin, kalau musim hujan nggak bisa, jadi ya pasti jatuh itu kan licin. Terus mudunnya murun banget, nikungnya nikung banget, sangat berbahaya, curam ya, sangat curam. Banyak alhamdulillah kita selamat ya. Alhamdulillah. Ini kameramen baru kesini ya. Belum tahu apa jalannya. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Kemudian kita istirahat, nanti kita pulang ke Sumedang ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum.